Kemudian yang kedua, aku buat custom bike. Custom bike, itu yang paling aku sayang lah yang kedua. Yang kedua ni aku ambil size 27.5. Okey, traffic light yang dekat aircon safe ni dah hidup. Ni hijau, kadang dia merah orang tak pasan. Mula-mula dia on tadi, banyak accident sini. Orang tak pasan lampu dia hidup. Selama ni merah je, dia ada letak tong drum kat tengah-tengah. Tiba-tiba aircon safe buka sebelah kiri ni, aircon safe. Dia hidup lah lampu traffic light tu. Ramai orang tak perasan. Accident, Navara, langgar Mavi lah apalah. Jadi sekarang orang lebih alert. Okay, pasal kedua custom. Maksudnya aku beli frame sikit-sikit, aku kumpul. Group set, wheel set, saddle, seat post, sikit-sikit online. Dah siap semua, aku pasang kat kedai. Wih, bukit tinggi ni. Hai, bukit sengsara ni. Bawa folding. Berat. Tak apa, kita pelan-pelan lah naik. Tak ada kerja apa, enjoy ride je. Okay, kita turunkan gear. Turunkan, gini. Okay, satu lagi. Ada ringan sikit. Itu gunanya banyak gear. Sekarang dulu, maksimum macam 10. Sekarang ada 11, ada 12. Naik bukit ringan lah. Itu kelebihannya, kecuali kalau kaki kuat. Guna yang 11 pun, okay. Dia tak letak banyak. Sebelah 28. Naik bukit sebelah. Woi, memang kaki besi ya. Okay, basikal kedua aku tu, bila dah cukup semua, aku pasang di kedai. Jadi, basikal yang kedua tu, brand dia, frame dia lah. Frame dia Cute, C-U-B-E, Cute. Dia dekat-dekat dengan Cute lah. Oleh kerana dia Cute, aku pilih Cute macam tu. Naik bukit, tajak sikit supaya tak penat sangat. Teruskan, come on, full power, full gas. Dia berapa? Dia tengah. Macam tu. Alright, sampai puncak. Mana? Ayo, mau join bah? Lama tak ni mengayuh. Mana dah? Aduh. Ya, otai-otai bah. Aduh, penat. Lama tak pakai. Oh, yang angin kuat. Mantap lah, Ji. Masih fit lah nampak. Ni basikal yang tuari ke, Ji? Ya. Oh, otai lah. Kalau mau cari otai PBLD, ni lah dia. Orang lama PBLD. Lama saya tak ngayuk lah. Oi, macam gantung habis. Baru dah keluar. Mana? Yang baru lagi. Wah, sekarang rumah. Rumah tak mau pakai, mau pakai ya. Wah, sekarang dah jual lah. Ya. MTB semua jual lah, 2 biji jual lah. Ya. Tinggal ni ya sebiji. Ya, motor, ya, motor je lah, Ji. Naik motor tak sehat. Woi, bunyi. Bunyi cengkerik lah. Yo. Tak larat muka kayu berat. Mana? Sini ya. Aduh yai. Tayar kecil lah. Manalah. Penat kita mengayuh. Wow. Oh, Haji. Haji langgar batu. Alhamdulillah tak ada apa, nyaris. Okey, kita sekarang join diorang, tiga orang ni. Satu kawan tu fat bike, depan sekali warna kuning tu fat bike. Dua MTB, satu folding bike. Join je pelan-pelan. Jadi kita pasal saya punya MTB tu Cube. Jadi saya pasang di kedai. Frame dia frame aluminium lah. Alloy. Alloy lah, alloy ke carbon lah, tak ingat lah. Piringan jugalah. Timbang semua 12 kilo lebih. Kurang 2 kilo daripada yang teh lah, yang relay tu. Yang Cube ni warna merah, stripe lah. Hitam, stripe, merah, biru. Ringan sikit lah. Cuma group set dia, group set mahal lah. Saya beli masa tu, wuih gila lah. Dia punya group set, saya pakai tu memang full set lah. Dari dia punya crank dia, FD dia, RD dia, lantai dia, brake dia, rotor dia, gear shifter dia. Thank you. Semualah, gear shifter semua. Memang full set lah. Saya pakai Diore Shimano, Shimano Diore XT. Yang kedua tinggi lah, sebelum yang XTR punya Shimano. Macam Acera tu bawah lah. Yang sedang-sedang yang banyak orang pakai Diore. Diore 10 speed masa tu. Lepas Diore 10 speed, Diore XT. Lepas XT, yang highest dia punya group set, Diore XTR. XTR tu bapak mahal lah. Yang XT tu full set dalam 4,000 lebih. Engine lama punya lah. 3 310. Crank depan 3, belakang 10.
Sekarang dah tak keluar dah tu lah. Sayang betul lah jual. Itulah basikal saya paling sayang. Nantilah saya cerita pasal kesilapan saya menjual cube tu. Ada silap sikit lah hati cerita kemudian. Semua satu set RM4,000 lebih. Sekarang dia ada 2.11 dengan 1.12 ke yang baru sekarang, yang XT punya. Itu yang barunya lah, yang lama tak keluar. Sekawan hitam ni punya crank. Luar ada kelabu, tak ada dah keluar. Jadi basikal tu, basikal tu aku buat mahal loh. Kalau relay tu 1,500 aku beli. Cube ni aku habiskan 7,500. Bayangkan dia punya group set ni pun dah 4,000 lebih. Dia punya frame lagi, dia punya wheel set lagi. Wheel set dia mula-mula aku pakai ZTR Crest tu. ZTR Crest, wheel set dia. Dan tayar pakai Maxxis. Lepas tu aku tukar wheel set Circus Monkey. Circus Monkey warna merah. Sampai terjual lah Circus Monkey warna merah. Dan hub dia pun pakai Circus Monkey. Hub dia bunyi cengkerik sedap lah. Memang sedap lah. Ringan. BB pun tukar, BB ceramic. Jadi dia punya kayuhan memang smooth, sedap lah. Memang basikal tu sedap, memang cukup teringat. Masa tu aku ambil saiz S. S pun aku rasa frame tak pastilah dengan ketinggian aku. Bukit sikit, kita naik bukit. Fat bike depan, fat bike tayar berat sikit lah. Tapi tetap boleh rolling. Pisang mas dah dibawa belayar. Pedal sudah. Pisang mau ke je? Pisang untuk makan ni masa riding, mau ke pisang? Oh, pisang lain tak mau ke? Oh, oh, mau yang keras juga. Okey lah, ayolah. Berhenti beli betik. Okey, Sabah betik dia panggil kepayas. Sekarang nak cari pisang pula. Otai ni nak cari pisang emas. Pisang emas keras. Kalau pisang lain lembek kot, dia tak nak. Tak apalah, kita cari pisang emas. Walaupun pisang emas dah dibawa belayar, dia masak sebiji di atas peti. Jadi kita cari yang tu lah. Tadi cerita-cerita habis bateri instan. Baru ganti bateri baru. Baru boleh celoteh. Tadi masa bateri habis tadi, dekat traffic light, hijau lah, api hijau nak masuk kuning. Hari kereta tu laju, laju lah. Dia horn je basikal. Padahal dia belum, dia baru nak hijau je kot. Basikal kan lambat. Itulah susahnya kenderaan 4 roda ni. Orang yang tak pernah naik 2 roda, dia tak faham. Tak macam motor kita boleh race. Basikal, dia hijau, dah pergi kuning. Sekarang kita melalui jalan Asam, Taman CL. Laluan ni memang laluan sempit lah. Itulah minta budi bicara lah orang yang 4 roda lori kan. Bagi peluang sikit lah pada orang basikal. Jalan ni sempit lah. Memang ngam-ngam je tepi basikal. Basikal pun terhimpit ke tepi. Pisang emas, pisang emas. Oh, besok baru boleh datang lagi. Berapa? Berapa? Ini 15. Aduh, ini waktu nenek kita tanam kan kita makan anu Arna. Ini boleh 12. Oh. Tarap RM15. Boleh tahan. Ya. Ayo Kang, terima kasih. Tarap dia RM15. Waduh. Boleh tahan. Woi, Nuri. Terturun dah seat post ni. Inilah masalah ni. Dah berapa kali dah bawa, mungkin tak ngam dengan berat saya. Berat 90 lebih, seat post ni terturun. Tiap kali ride memang dia turun. Kena jauh dia kasi tinggi. Sekarang kita sampai ke Muhibah. Ni kawasan Muhibah, kiri kanan ni Taman Muhibah. Tapi diorang panggil Kampung Muhibah. Muhibah 1, Muhibah 2, tak tahu berapa banyak Muhibah. Kiri kanan menuju ke traffic light taman pertama. Hari lah Datu Tawau sempurna. Jauh.
Okay, sekarang kita highway. Ada satu sekolah belah kiri, SK Pekan 2, SKLD 2, Sekolah Kebangsaan Al-Hadar 2, menuju ke Perdana. Masih keras buat kepayas ni. Kan? Mau 2 hari baru masak semua kan? Keras saja lah. Lembut dah. Oh, lori sampah. Woohoo. Operasi apa? Tak tahu, operasi apa? Dua orang di operasi ni. Mati-mati aku ingat. Tinin! Operasi. Aduh, ingat apa lah, Ji. Okay, Ji. Terus. Okay, kita berhenti sekejap kat tepi ni. Nak betulkan seat post. Cuaca sedap pula tu. Dia mendung-mendung nak hujan. Tak panas. Jadi ingat nak terus kayuh lah. Kita naikkan seat post ni dulu. Dia terturun lah. Nampak? Banyak turun ni. Dua level saya. Dah letak level tu. Ya, keras dah habis dah ni. Enak. Dia turun juga. Tolong-tolong komen siapa yang tahu macam mana nak staykan tengok ini. Habis dah. Habis dah saya ketatkan. Tu, ni level 1, ni level 2. Level 2 ni yang paling ngam. Bila sampai sini habis, memang rendah lah. Okay, kita sambungkan kayuhan sambil kita berceloteh. Okay, cerita pasal cube tadi. Grab set dah cerita. Semua dah cerita. Group set, aku ambil full set lah. Shimano Diore XT full set. Jadi dua basikal aku dah pakai. Jadi aku belum cuba lagi, tak pernah try lagi yang 29 ni. Untuk ada rezeki boleh buat yang 29, tengok lah nanti. Dan juga aku belum pernah cuba RB road bike. InsyaAllah ada rezeki, kita usah-usah tengok RB ni, syok ke tidak. Minat dengan basikal ni tapi lama gantung. Kawan pun tanya, oi, mana basikal? Wuk dah, berabuk. Memang bertahun tak main basikal, sejak main motor. Hello, hi. Jadi itulah basikal aku. Yang ni yang paling kecil, folding, yang boleh lipat punya. Tayar dia, ni size 20 lah. Tayar dia 20 inci. Ada yang 24, besar sikit tayar. Yang ni 20. Jadi folding dah try, 20 inci. MTB 26, relay, yang ni 8. Relay 9 gear, cube 10 gear. Mana tahu boleh dapat RB ke? RB 11 gear. Dapat 11.30 ke? 11.34 ke? Oh, sedap. Naik bukit, doakan lah aku dapat RB yang kayangan punya. Hai, minat betul dengan Specialized ataupun S-Work. Mana tahu ada orang nak sponsor ke? Dia tengok video aku ni, dia tengok aku kayuh macam ni. Sialnya, nampak je laju dalam video. Tapi bukan laju pun. Ini average power 20 lah, 15 ke 17 gitu. Santai lah, mana nak laju. Cuma enjoy lah, enjoy ride. Kalau orang muda sedap lah bersit laju-laju. Oi, smart. Woo. Jeep. Jeep apa lah? Jeep Wrangler. Okay, itulah cerita sedikit pasal basikal-basikal aku. Kalau ada nak sponsor, tayar mahal lah. Dapat yang S-Work ataupun Specialized, Specialized cukup lah. Yang mahal. Tengok basikal artis tu, sampai 20-30 ribu. Kita nak ambil 5 ribu pun nangis tu. Nak ambil group set yang sedap. Itulah, kalau nak buat custom, insyaAllah ada rezeki. Diore 10 gear ataupun XT ataupun XTR. Tak mampu lah. Mampu tengok je lah. Ni bagi tahu ni pun harap sponsor lah. Mana tahu ada nak sponsor ataupun road bike lah. Tak pernah road bike ni, teringin tapi tak mampu dapat road bike. Tak dapat 105 Altegra pun okey, tapi susah sangat nak fikir. Kalau tak mau nak belanja banyak, dapat full set Dura Ace pun okey lah. Saya tak memilih sangat. Full set lah, dengan dia punya crank FD apa semua lah, gear shifter. Ada ke? Adalah, adalah. Come on, come on. Saya buka bantuan misi Dura Ace Specialized S-Work untuk 1GT. Come on, come on. Kesian orang susah. Sekarang kita, orang Sabah cakap limpas. Kita limpas PGA. Ni PGA, Battalion apa entah, Battalion 17 ya, PGA. Limpas dulu. Oi, nak hujan, gelap. Tapi shock ni, jangan dia hujan. Selagi tak hujan, shock kayu, dia tak panas. Dia mendung je gitu. Sekarang dah pakai bateri yang kedua. Tak tahu, setengah jam ke 45 minit bateri ni satu boleh tahan. Aku ada 3 bateri, jadi bateri yang kedua lah.
Jarak kayuhan tak tahu. Nanti kita tengok Strava berapa jauh. Tapi average memang aku tahulah 15 ke 17 km per hour. Kalau MTB dia boleh main 20 sekali, boleh dapat 28, 30 sekali lah. Average dia dalam 20 lah. Kalau aku, kalau orang Power Rangers memang dia maintain 25-30 lah. Atau orang kuat lah, kaki kuat lah. Basikal ringan, kaki kuat, stamina semua ada. Orang muda 30-an, 40-an, macam tu je lah kayuhan. Santai lah. Yang pentingnya enjoy, itu je aku punya mission aku. Yang penting enjoy kayuh je. Yalah, orang nak laju, laju. Kadang tu lah orang beli motor S1000RR 2021, awak 1, 2, 1, 3. Sebab dia enjoy, dia minat, dia punya duit, rasa dia lah. Nak laju, laju. Lain lah kalau dia beli motor tu, dia minta sponsor masuk Sepang, lumba, awak 1, 2, 1, 3. Masa tu kau ketuk lah kepala dia. Sebab ada orang memang dia minat SBK, dia minat Superbike, dia minat big bike, dia beli. Memang cerita-cerita dia. Macam aku dulu lah, sekarang tengah minat Superbike, poster melambak lah, Freddy Spencer, Eddie Lawson, Time Rossman dulu minat. Tapi bila dah ada keupayaan, dah ada apa, kemampuan dari segi kewangan, masalahnya tak mampu pula ride. Tak mampu nak ride, fizikal tak nak. Tunduk habis. Nak buat SBK dari sini ke KK mau dekat 500 km, tunduk, katakan 4 jam 5 jam, kek bingang. Oh, jadi tak enjoy ride. Jadi tak ambil SBK lah, ya. Atau ambil touring. Naked pun okey, untuk jalan jauh, untuk selesa jalan. Terpulang pada kita lah. Itu pun kalau kau nak beli motor apa pun, iyalah, kau nak buat laju ke, nak buat pelan ke, sendiri lah. Masing-masing ada kita punya minat sendiri kan. Tak ada masalah. Macam basikal juga lah, kau beli RB, kau buat slow, memang keupayaan kau macam tu je. Tak payah nak ikut orang. Jadi siapa-siapa nak beli basikal, beli je lah. Jangan cakap kau beli RB ni mesti nak laju. Tak, enjoy ya. Enjoy cycling. Aku enjoy ni. Kalau tak enjoy ni, bawa folder ni, folder pula, folding ni. Hai, ganjil lupa, lain lupa dia. Memang tak selesa, tapi aku pun pegang pada mission aku. Enjoy ride. Bawa aje. Seronok, kayu seronok. Memang dua minat dua roda, main motor, main basikal. Bila kita enjoy, kita jadi seronok. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.